Salam sejahtera dan salam Melaka Maju Fasa 2. Saya Nur Azlin Muhammad Nurizan, Melaka TV. Infineon Technologies Malaysia Sendirian Berhad telah melancarkan bangunan pusat pembangunan baru milik syarikat Gergasi tersebut yang bernilai tinggi bagi tujuan penyelidikan dan pembangunan R&D yang lebih efektif. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Dr. Rebecca Fatima Stemaria berkata, Infineon sememangnya sinonim dengan Melaka kerana ia bermula di negeri ini sejak 40 tahun yang lalu telah memberi sumbangan besar kepada negara. Sumbangannya pada negara agak meluas sebab ia bermula kat Melaka. Syarikat ini bermula di Melaka, so signifikan sangat hari ini untuk kami yang datangnya dari Melaka lah, ya. Sebab telah 40 tahun berada di sini dan telah berkembang. Pusat R&D tersebut mempunyai keluasan 3,000 kaki persegi dan mampu menampung 400 kaki tangan yang dibina dengan kos RM20 juta. Turut hadir Duta Jerman ke Malaysia, Holger Michael dan Naib Presiden Korporat Infineon Technologies Asia Pacific, Eng Kok Tiong. Berita selanjutnya. Kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai usaha untuk meningkatkan pencapaian sukan di IPTS supaya selaras dengan kecemerlangan akademik. Esko Kesihatan dan Pembangunan Sukan Dato' Abdul Rahman Abdul Karim berkata, para atlet Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS harus mempamerkan prestasi cemerlang bukan sahaja dalam arena pertandingan, malah di bilik kuliah bagi membolehkan hasrat negara melahirkan lebih ramai atlet hebat bertaraf dunia dapat dicapai. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Kejohanan Sukan, Majlis Sukan Institusi Pengajian Tinggi Swasta Mahasiswa 2013 di Kampus Universiti Multimedia MMU. Sukan tahunan mahasiswa ini, dan kita yakin mereka akan bertemu antara satu lain dalam tertukar fikiran dan akhirnya mereka boleh lahirkan atlet yang baik untuk mewakili negara pada suatu masa akan datang. Kejohanan 3 hari dari 13 hingga 15 Disember 2013 itu telah menarik penyertaan seramai 1,300 peserta dari 20 IPTS seluruh negara.